Lapor Korem 0113 Laksa. Aman. Ajukan. Lapor 01 aman. Lakukan. Militer Iskandar Muda. Hormat. Anjata. Lapor Dinas Keamanan aman. Ajukan. Lapor Satrio Aman. Ajukan. Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh beserta rombongan menemui warga di pedalaman yang rumahnya masih digenangi air. Ribuan rumah kawasan pemukiman warga, prajurit dan perkantoran masih terendam banjir di Desa Kampung Batu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh beserta rombongan menggunakan perahu karet menemui warga di pedalaman yang rumahnya masih digenangi air, termasuk perumahan prajurit dan kantor Koramil 08 Lhoksukon yang terendam hampir 80% akibat banjir. Korban banjir membutuhkan makanan, obat-obatan, dan kelangkaan air bersih. Kehadiran pimpinan tertinggi Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh itu bertujuan untuk melihat langsung kondisi saat ini warga dan perumahan yang mengalami musibah pasca banjir pada Sabtu 5 Desember kemarin, sekaligus memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga dan anggota Koramil setempat. Ke tempat pengungsian, terus kalau siang dari siap. Pak, nanti yang lain akan didukung oleh nanti Korem. Siap. Dari Polda. Siap. Ya. Siap belum. Ini ya. Irjen Pol Dr. Andus Wahyu Widada mengatakan, pendataan warga pemukiman korban banjir harus didata demi bantuan, terutama yang melakukan pengungsian. Lingkungan alam harus dijaga. Praktek illegal logging salah satu dampak dari efek lainnya dalam pengerusakan alam. Baik yang kita inventarisir semuanya, termasuk yang terutama adalah rumah-rumah, karena banyak anggota kita yang rumahnya ada di sini sedang mengungsi di tempat saudara-saudaranya. Dan kita hitung lagi. Ya mungkin saja korelasi itu ada, tapi kan ini karena curah hujan yang cukup besar sedang mengakibatkan berkontribusi. Jadi, karena itu mari kita jaga alam. Ini kan proses yang sudah berjalan, bukan hanya illegal logging yang terjadi sekarang, tapi sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak sekali yang terjadi, dan oleh karena itu mari kita semua menjaga alam kita. Saya suka sekali menyitir apa yang disampaikan oleh Pak Doni Mungkadu. Kita jaga alam, alam jaga kita. Inilah saatnya kita memperbaiki alam. Inilah peringatan dari Tuhan. Bahwa dampak dari apa yang kita lakukan di masa lalu, kemarin-kemarin dengan tidak mencintai alam, dampaknya seperti ini. Apakah kita mau mempertahankan begini terus? Siklus ini harus kita hentikan. Bagaimana kita menghentikan? Kita perbaiki alam semua. Kami siap untuk mendukung, membantu, bersama dengan Pak Pangdam, untuk memperbaiki alam yang ada di sini. Jangan rusak alam kita. Mayjen TNI Ahmad Marzuki dan Irjen Pol Dr. Andus Wahyu Widada tinjau Posko Kesehatan dan Posko Penanggulangan Bencana Banjir Kodim 0103 Aceh Utara. Korban banjir melakukan pemeriksaan diri dan kondisi kesehatan imbas banjir. Pasiennya kan ini masih basah-basah bajunya, kurang kayak batuan pakaian, Pak. Saya tengok, Pak. Dan tuh air lagi kurangnya, Pak. Air banjir gitu. Jaga kesehatan juga ya. Kesehatan ya. Semangat ya. 100 warga setiap hari berobat dengan keluhan sakit, gatal-gatal, demam, diare, dan luka terkena benturan. Warga diharapkan melaporkan segala kendala dan masalah yang dihadapi selama banjir. Yang dibutuhkan masyarakat ini untuk hilangnya sakitnya apa? Kadang-kadang demam, Pak.